dari mana? Aku dari Okay. Di tayangan yang kesekian kalinya itu handphone yang siapa itu? Aku. Oke. Okay. Jadi udah off aja. Jadi ini kebetulan ready? Oke. Dari awal ini. Oke. Oke okay, guys, selamat malam. Malam ya sekarang ya? Malam. Malam. Oke. Okay. Alhamdulillah Acai, saya dan keluarga akhirnya bisa bertemu dengan yang lagi, artis yang fenomenal di saat ini yang lagi viral yaitu Amel. Ya, oke. Okay. Mami, gimana? Sudah ketemu sama Amel? Ya, tenang sekali ketemu. Ya, bisa sama-sama dapat nyanyi. Oke. Ya, inilah sosok Amel yang notabene yang kemarin menjadikan viral mirip dengan almarhum Mika Adila. Dan bagi keluarga kami sebagai keluarga dan saya mewakili keluarga, saya penjaga museum yang notabene diberi kepercayaan untuk menjadi bodyguard Mami. Dan ini adalah Bella. Bella ini pengelola museum juga dan sebagai apa? Mahasiswa. Bukan galeri bukan? Galeri dan kafe. Ya guys, jadi Bella ini kebetulan sekarang diberikan kepercayaan, diberikan tugas oleh papahnya untuk mengurus peninggalan dari almarhumah dan untuk mengayomi juga kegiatan dari fans. Di museum. Amel, gimana nih rasanya sebagai yang menurut masyarakat luas, Amel mirip dengan almarhumah nih. Gimana nih menurut Amel? Aku bangga banget dengan almarhumah itu sosok yang sangat mempunyai karisma yang tersendiri itu. Jangan nangis, jangan nangis. Lalu? Apa perjuangan dari awalnya sampai sekarang? Dan para fansnya yang selalu mendukung kegiatan positif dan aku masih kurang. Tisu. Oke. Okay. Di sini kita bukan untuk mencari atau mengarahkan ke kesedihan ataupun apa. Di sini hanya kita berbagi pengalaman ataupun untuk mengklarifikasi mungkin ya. Boleh Bu saya berbicara seperti itu ya. Oke. Jadi ini supaya tidak menjadikan satu kontroversi juga buat semua. Plus minus dari responsif setelah viralnya Amel di medsos ya. Tapi di sini saya berkomentar
di beberapa, di khususnya di channelnya Mas Irko. Aku komen di sana. Aku di sana meluruskan. Aku mengharapkan email Amel sekarang. Oke, dengan adanya potensi yang sekarang yang tereksplor sekarang, Amel mirip dengan almarhumah. Tapi besok Amel jangan sampai Amel menjadi pengganti Mikail. Tapi Amel harus meneruskan apa yang Amel dapat dari sosok almarhumah Nika Ardila. Karena Nika Ardila sekarang di sana sudah tenang. Satu yang menurut saya yang masih Nika harapkan, yaitu ilmunya yang bermanfaat dan bisa diamalkan oleh kita semua. Nah, dengan adanya Amel ini, saya berharap Amel bisa memberikan satu semangat untuk saudara-saudara kita yang di sana, yang di luar sana, untuk meraih membangun dan mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang notabene mereka tersilap. Dengan jadi terbuainya sosok penggemar ini, terluputlah apa yang diamalkan oleh almarhumah sendiri. Jadi sekarang Amel diberikan tugas sekarang. Yang kemarin-kemarin aku yang diberikan tugas. Nah, kemarin itu aku turunkan nih sama Bella. Ya, Bella sudah di Bandung. Nah, sekarang Amel di Jakarta. Amel yang sekarang, Bella kemarin masih terpaku ya, masih skupnya masih skup kecil ya kemarinnya. Di medsos tidak begitu booming, tapi begitu Amel, amazing Amel ya, responsifnya. Saya lihat follower-followernya jam ke jam, wah, ekspektasi. Sementara aku buka channel YouTube aja, aduh sakitnya aku. Ya, tapi alhamdulillah lah intinya dengan prestasi yang ada, Amel harus banyak membuka diri. Ya, pesan saya Amel membuka diri. Jangan nanti Amel terlena oleh kesuksesan Amel. Ya, jadi Amel membuka pintu untuk bersilaturahmi dengan para pengagum Amel. Karena tanpa mereka bukan Amel. Ya, ibaratkan sekarang gini, Amel bisa berhitung 1 + 1 dari kapan? Dari kapan? Dari kapan? SD apa TK? Enggak, masalahnya beda Bu ya Om ya Tante semuanya. Amel lahir tahun berapa? Aku 2003. Ah Bella? 2000. Aku? Nggak tahu. Mami lahir tahun berapa? Oke, jadi kan perbedaan ini, jadi kita bisa mengenal 1 + 1 saat zaman saya kelas 1 SD. Tapi zaman Bella, zaman Amel itu waktu